Halo guys, selamat datang kembali di channel Calon Dep sing watan Cina wopo ponandur dewe. Oke, kali ini kita akan mereview bunga atau tanaman hias kuping gajah. Nah, di mana yang ada di depan mata kita ini ada guys, kuping gajah. Seperti ini guys, kuping gajah guys. Memang seperti mirip keladi, tapi ketika kalian memegang daunnya itu jauh sangat beda sekali guys. Jadi daun kuping gajah di bagian luar ini seperti ada bludru guys. Bludru. Nah, seperti ini. Jadi dia ada kayak bulu-bulu kecil lembut gitu guys. Untuk tangkainya seperti biasa. Hampir enggak jauh beda dengan yang lainnya. Ya, dan untuk kuping gajah ini guys, ketika masih daun muda atau masih kecil dia berwarna merah guys. Nah, seperti ini. Dia kemerah-merahan guys. Ini udah daun mudanya. Tangkai daunnya juga merah ini guys. Sampai bawah ini. Dan untuk berkembang biakannya, ini yang pasti yang ada di sini adalah itu dia akan tumbuh di bagian pangkalnya guys, atau bagian bonggolnya guys. Ini saat ini di sini ada sekitar 2, 3 guys. Tuh 2, 3 guys. Jadi kalau untuk memperbanyak tinggal kita ambil ini apa itu satu bonggol ini. Bonggol ini kita ambil dan kita tanam guys, itu nanti untuk memperbanyak guys. Kenapa ini lumayan mahal untuk saat ini? Karena memang untuk perkembang biakannya cukup sulit, dalam artian membutuhkan waktu yang agak lama guys. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. Matur nuwun.